Hai, assalamualaikum kepada semua. Welcome back to my channel Shocky Production. So kalau kau tahu, aku sekarang ada aktif buat YouTube. Yay! Lah tiba. So now aku tak kesorangan sebab kat sebelah aku ni ada kekosongan. So aku akan panggil kawan baik aku, iaitu kalau kau tahu, okey, masuklah. Weh, gila. Pakai mask, member. Okey. So kalau kau tahu dia siapa, korang just komen kat bawah, okey? And tak yalah, kau buka mask kan? Kau buka, okey. Okey. Tapi rambut terabai tu. Weh, Rishah guys. Assalamualaikum Rishah. Assalam. Jauh guys dia datang guys. Jauh. Jauhlah sangat. Rumah sekali je. Kita orang duduk rumah sekali. So today Rishah, kita akan buat prank call. Alright, aku akan prank 3 kontak aku and kau akan prank 3 kontak kau. Boleh? Okay, boleh. Alright, so apa tunggu lagi? Alah, noti pula naik. Sorry again. Okay, so guys, kita orang first, aku akan prank member aku untuk nak cakap apa? Kau start dulu lah. Aku start dulu. Aku nak prank Hasif Choi. Aku nak ajak dia minta duit, pinjam duit. Boleh? Try. Let's go. So now, Si. You do? Busy ke? Ada lah, buat ni kerja sikit, apa? Aku nak koyak something tu. Benda siapa pun eh? Aku ni ada hutang orang, 200 ya. Pah, duit bank aku tak ada tu. Tak tahu gimana, jadi kes bodoh. Ha? Jadi kes? Hmm. Jadi kes? Aku duk beri tu. Duit aku tak ada dulu lah ni. Boleh aku nak pinjam duit mu betul. Aku bayar balik lah. Boleh tu, tak ada masalah lah. Beri je tu. Berapa tu? 100 tu. Beri je. Cukup tu. Tapi tak tahu. Tapi tahu tu, duit aku tiba-tiba hilang tu. Nanti apa tu? Tak apa. Nak pakai banyak ke? Tak ada banyak rumah aku. Aku tengok rumah kau. Aku transfer. Okey. Jangan pergi apa-apa kau balik. Jom. Nanti roger aku dulu. Weh. Guys. Baik bodoh Asi. Baik si. Kempak tu. Ini kawan yang paling baik tu. Gentle. Korang bayangkan eh. Sif. Aku nak pinjam 100 Sif. Pak, boleh dia beres, dia boleh berbagi, dia boleh. Dia bukan 100 je kan? 100 je, dia kata kan. Dia tak kisah berapa kau nak pinjam. Wih guys, dia check aku lagi guys. Dia tanya, okey dok. So now, kita nak try Ikman. Ikman mu. Okay. Yang nak, okay. Ikman. Kita. Hello. Ikman. Busy ke? Tengok kirama. Sorry dok kacau. Ya, aku ada kes dua malam ni. Ha? Tak, aku punya duit dalam bank aku hilang duit semua. Oh, semua bodoh. Aku dah nak bayar hutang 200 tu. Hilang semua tu. Ni ayah aku tengah settlekan balik. Apa? Ayah aku tengah settlekan balik. Kenapa boleh hilang? Tak tahu duk. Boleh tak aku nak pinjam duit kau 50 ke? Boleh. Mana tak ada masalah. Kenapa 50 je? Aku malah nak minta banyak tu. Kenapa kau ni takut aku? Tak macam mana duit aku hilang banyak macam tu? Aku tak tahu bodoh hilang macam mana pun. Tolong. Aku nak, kalau boleh bawa aku nak cerita kau hutang bodoh. Macam mana boleh? Berapa hilang tu? Maybe around 10K tu. 10K? Tak. Sekarang ni aku nak ceritakan hutang malam ni. Boleh tak kalau aku nak pinjam kau 50 ke 100 dulu nanti aku bayar balik? Boleh. Kau bagi je nombor ikon kau nanti aku transfer. Jadi aku cek kau balik tu. Tak ada asyik pun aku ada minta lah. Sebab hutang aku 200. Aku minta 100-100 lah. Sebab korang je ada dengan aku sekarang. Tak apa, bagi je lah nombor ikan kau. Mari aku transfer.
okey, okey. Cepat. Tak, try hasil ni, Kemal. Dua-dua baik, bang. Dua-dua bagi baik. Dalam ni, kita orang tak ada menipu apa-apa tau. Serius, kita orang tak ada berlakon ke? Tak ada call apa? Awal-awal ke bagi tahu ke apa? Tak ada. Sekejap lagi mungkin dia akan chat minta nombor account. Tak, tak, betul tak, bang. Betul. Yelah. Okay. Nanti, ah, tu, dia guys, korang tengok guys. Okay, first, Ikmal chat aku eh. Ikmal, bagi nombor account. Lepas tu, Hasif spam aku. Wish. Cakap dulu, cakap dulu. Sekejap, nak. Weh, see, now aku ada kat luar rumah ni. Abang yang, bukan abang lah, tapi like dia macam umur 19, dia nak minta hutang. So, aku jauh ni, boleh tak kau cakap dengan dia yang kau akan bayar? Kau akan bayar? Tak, berapa ni bagi nombor kau, aku transfer sekarang. Ini, kau cakap dengan dia boleh tak? Kau cakap dengan dia. Janganlah, kau jumpa dia bahaya tu. Dah, meh, dah, hutang aku. Engkau nak transfer kat aku. Engkau jangan transfer kat dia. Tak, aku bagi nombor kau. Nak saya transfer kat abang. Haa, berapa? Dia cakap berapa? Dia minta berapa engkau? Minta 200. 200 je? Engkau hutang 1000, engkau minta 200 dengan dia? Engkau memang nak kena kan? Asyik. Asyik bisa prank, asyik bisa content, you know. Tit. Dia tak macam kaku gelap lah. Wih, Asyik, kau. Kau bagus. Baik tu, Asyik. Baik tu, Asyik. Abang, saya nak 500 abang macam tu boleh abang? Baik tu, tanya. Aku tak kisah apa aku. Guys, kau pun nampak tak? Dia sampai dah. Okey bang, abang bagi nombor telefon kau abang. Saya transfer sekarang. Asyik, abang nak gaduh dengan saya ke Asyik? Asyik. Asyik, awak nak gaduh. Kalau awak nak transfer, awak transfer ke akaun Syafaq eh. Boleh tak? Guys, Asyik is the best friend, you know. Dia memang bagus kan. So, Asyik, thank you Asyik. Kau bagus tu. Lain kali tak boleh minta sikit-sikit, kena minta banyak terus lah. Minta apa tadi? 100. 100. Baik, dia nak pergi lebih. Kau mantap dosis diri, kau mantap. Aduh, pedih yang tebuk. Nanti Asyik viral. Nanti Asyik viral. Okay, see, bye. Aku nak pergi ni, Ikmal pula, Ikmal. Friend, okay. Weh, Ikmal, aku now ada dekat luar rumah ni. Yang orang nak minta hutang tu, dia ada dengan aku, dia borak dengan aku ni. Lepas tu, boleh tak kau cakap dengan dia yang kau akan bayarkan? Lepas nanti aku bayar kat kau balik lah, boleh lah? Nampak? Hello? Haa, dia suruh kau bayar berapa? 50 ke 100 macam tu? 50-100 je, kau hutang 1000? Weh, budak. Dia minta kau tu je? Lepas tu kau nak settle bila? Eh, budak ni. Tak, bang, saya settle yang minggu lepas saya. Kau cakap dengan ni? Kau cakap. Aku malas lah kau ni. Weh, Ikman. Sebenarnya it's a prank! Macam kesian. Hi guys, so yang Ikmal tadi tu, dia bukan aku tak letak dia punya reaction, tapi dia time tu kita orang ada problem kamera time tu. Aku tak tahu lah, kamera kita orang tiba-tiba macam ter-end sendiri ke, dia macam ter-off sendiri, tak tahu. Tapi aku boleh bagi tahu korang, Ikmal dia macam biasa lah, macam weh apa ni lah, malah lah korang. Tapi yang aku tahu, Ikmal ni dia sangat bagus kan. Dia sanggup tolong member yang tengah susah. So, next video, okay. Kan? Now, Tin Risha pula, aku dah 2 orang and dia pun 2 orang untuk panggil pula untuk call member dia. Mak Auni. Boleh lah try? Ini, nak cakap. Rapat dengan ibu? Rapat. Ibu boleh tak ambil ada dekat bawah ni? Ambil Risha dekat Sesebah Tesco. Okay, so now kita akan call ibu kepada Auni. Kita tengok reaction cakap Risha.
on the way balik dah, sampai. Dah sampai Kelantan. Duduk stesen bas. Duduk dekat stesen bas. So kita tengok macam ni reaction dia. Let's go. Aku cakap aku balik dengan kau. Ah, cakap aku balik dengan aku lah. Sekarang dah pukul 12. So kita tengok macam mana dia nak datang ambil tak ataupun okay. Apa yang dia cakap balik. Cakap balik dengan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Takut kau. Okay. Ibu orang ni. Alright. Hello, assalamualaikum ibu. Assalamualaikum. Ibu, apa khabar tu? Ibu duduk mana ibu? Ibu duduk mana? Traika. Isha ada kat Kelantan ni ibu. Nailah. Isha balik dengan Joki. Baru sampai ni. Isha dengan Joki dah? Haa. Dekat Isha dekat bas Tesco. Sama Tesco? Haa, dekat bas Tesco. Pergi lagi. Patut nak Tesco ke? Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Joki ni. Ya Joki. Tak ada siapa nak ambil. Bu. Kita dengan Isha baru sampai ni. Kau saya sembah kat Tesco ni. Mau siapa tu? Mau siapa? Tak ada siapa nak ambil. Tak ada siapa nak ambil. Bu, aku dah tengah malam ni. Gelak-gelak letar sini. Sekejap lagi pergi. Tak ada. Ah, bu nak bu nak mari ambil ke? Ha, tu mesti tak ada ambil. Tak nyusah ibu ke? Tak nyusah ke bu? Nak betul ke? Eh, jangan teh bu. Tak ada. Ingat aku mati tengok ngapai. Abis tak ikut balik. Abis pergi KL. Lepas tu tadi kita dengan Risha gini lah. Risha, aku nak balik Kelantan. Risha, rindu kau. Sayang-sayang Kelantan. Nak balik. Nak duduk dengan ibu. Nak kata ibu lah. Boleh? Duduk dengan ibu. Duduk dengan ibu lah. Ini kau say Risha. Boleh je duduk. Saya boleh saya ibu. Risha, tapi sini diri dua je. Tak apa, beres. Beres bu. Tunggu situ. Tak boleh buka. Bo! It's a prank, bo! Kau ingat ni ni? Ibu, ni orang ni ibu. Siapa? It's a prank, bo! Apa prank, kata? Bu. Baiklah, ibu. Baiklah, bu. Ya Allah, saya ibu. Wei, baik. Tahu ibu Richa. Ya Allah, sanggup nak bui duduk bilik lah. Nak bagi. Mak aku balik. Mak kau balik. Tak. Cik rindu ke kejap. Adik kau balik. Kau kata dekat tol simpang Perak. Okey. Aku cakap aku dengan kau ah. Tak ya, kau sorang. Ha. Cakap abang tinggal kat simpang. Sebab dia rushing ke KL. Okey. Jahat tu. So Richa tak ada siapa nak ambil. Mama papa pun. Let's switch dulu lah. Let's switch dulu. Rasa dia tengah OTP. Hello. Assalamualaikum, Abang Ma. Salam. Abang Ma kat mana? Dekat Kampar, Ipoh. Alah. Kampar ke? Kampar ke? Kampar. Tak ada lah. Risha baru nak minta tolong tadi. Tolong apa? Tak, Risha sorang-sorang dekat tu simpang ni. Risha sorang-sorang kat tu simpang ni. Loh, sorang? Haa, sebab abang Jafar kan. Dia gini, dia pergi KL. Dia rushing tadi. Habis tu, Risha sorang-sorang? Haa, dah. Risha duduk sini lama dah. Dah hampir. Maybe dalam setengah jam itu. Mama Risha kan? Mama Risha tidur tak angkat. Dah banyak kali. Tak tahu dah Risha dah. Dah tak tahu nak cakap apa lah. Tadi abang Ma ni dekat tu cakap jering ni. Alah. Risha pun tak tahu. Risha pun tak tahu nak call siapa sekarang. Sekejap. Member-member faham-faham lah. Dan susah dia cari kadang. Tolong. Mama, siapa ya? Assalamualaikum, Mama.
Salam. Ni saya nampak budak ni kat tepi jalan. Ha? So kesian dia. Saya nak hantar dia tapi saya tengah rushing. Rushing. Saya rushing tak. Sebab Amar tengah kena prank sekarang ni. Prank? Prank. Amar, kenapa dia kat kampar? You kena prank, Amar. Ha? Aku ni siapa? Apa perasaan bila dah apa perasaan bila dah kena prank ah? Ah, macam apa abang mana buat macam ni? Dia rasa terus berdesup ah. Risau dekat seorang kan. Weh, nampak dah dia sayang kau. Dia sayang kau gila. Nasib baik dia sayang TAH lagi pada Risha. Okey bang. Okey bang. Thank you bang. Assalamualaikum. Okey. Salam. Okay, lah. Alright guys, so now korang dah tengok, so now jangan lupa subscribe YouTube channel Joki Production and jangan lupa subscribe YouTube channel Syafat AS juga. So terima kasih kepada yang nonton daripada awal sampai habis. And korang nak komen? Komen, like untuk buat untuk prank apa lagi? Komen untuk buat prank apa lagi. Okay, so thank you very much. So Bismillahirrahmanirrahim. And thank you pada yang dah kena tu, yang dah sedang tengok video ni. Jangan lupa subscribe.